Waduh, ramai sekali. Wah, bolos-bolos duwe sih kabeh, Mbak. Parkir sampai maghrib lho, nggih. Dalam? Parkir sampai maghrib. Nggih, niki rencang-rencange iki. Monggo nyusul. Oh, ngoten. Nggih. Oke, halo bolosku semuanya. Selamat siang ya. Ini udah siang, bolos. Saya sekarang menuju ke spot yang ada di Waduk Karangkates. Di spot Bon Klopo. Nah, kalau kemarin kan saya sudah kesini tuh di video yang ini nih. Nah, waktu itu kan saya berada di sebelah kanannya beranjang ya. Nah, kebetulan ini ada teman kalian yang komen seperti ini. Nah, itu saya diminta untuk mencoba di sebelah selatan. Nah, sekarang saya mau mencoba di sebelah selatannya beranjang itu ya. Nah, tadi sebenarnya sih ada rencana mau berangkat pagi, tapi karena ada sesuatu hal yang nggak bisa saya tinggalkan, akhirnya sekarang ya saya berangkatnya siang ini, sekitar jam 1:30 siang ini. Tadi sih teman-teman udah pada berangkat pagi tuh, ada Mas Wahyu, ada Mbak Mia Calfishing yang udah lama nggak mancing, kemudian ada Jasin Fishing Official dan juga teman-teman yang lain tuh. Dan saya telepon katanya kehabisan lumut, nah makanya ini saya bawakan lumut segini nih, katanya nggak cukup nih dibagi-bagi sama teman-teman yang lain. Hah, bos, oke. Langsung aja kita menuju ke spotnya nih. Udah mau nyampe. Nah, ini dia. Udah sampai kita di spotnya. Waduh, di mana ya, teman-teman? Kok enggak kelihatan ini? Mukanya di sebelah sana itu. Coba kita cek di sebelah sana. Biasanya sih kalau spot sini tuh kalau sore itu banyak orang yang ini ya, mancing pakai perahu tuh, kayak di depan itu masnya itu. Nah, yang sebelah sana juga ada tuh yang pakai perahu tuh. Coba kita cek sebelah sini, teman-teman di sebelah sini kayaknya. Oh iya, itu dia. Ada orang itu di sana. Waduh, udah pada berkumpul itu. 1 2 3 4 5 6 7 orang. Edan. Semuanya pada di sini. yang butuh lumut. Semuanya pada nungguin saya, katanya kan bisa lumut tuh. Nah, ini barang-barangnya sudah pada di sini semua nih. Oke lah, kita prepare dulu. Oke, Bolo. Bisa dilihat ya pemandangan yang amat sangat indah sekali. Sampah yang menyilaukan mata. Apakah ada ikannya? Entahlah. Tapi kita coba aja dulu. Ya spekulasi saja. Kalau dapat ikan ya kita bawa pulang. Kalau nggak dapat ikan berarti ya belum keberuntungan. Kita racik-racik dulu untuk umpannya, Bolo. Lumutnya seperti biasa nih. Loh, saya ngayu-ayu kayak Dik Nur. Leh, Dik Nur nah. Mesti ya. Padahal kemarin ada yang kemana sepil Dik Nur, dipanggil-panggil doang nggak pernah disepil ya. Sabarlah, boleh sabar. Nanti kalau udah waktunya tak sepil ya. Kalau udah waktunya. Kapan? Ya nantilah, sabar. Dan untuk esennya boleh seperti biasa, saya memakai super esen tuh. Kita pakai 7 semprot saja. 1 2 3 4 5 6 7 semprot bonus. Tadi sih di sini katanya udah dibom sama Mas Wahyu ya. Tapi kita coba dulu lah. Katanya tadi sih anginnya kencang terus hujan, terus dipindah ke sana orangnya. Tapi saya coba ke sini. Ini kondisi airnya agak sedikit naik ya. Kurang lebih mungkin ya 1/2 meter naiknya. Oke, langsung aja satu mata kail saya pakai nomor 5 bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kemarin ada yang tanya tuh Mas, gimana cara masang lumut di kail engkel biar enggak gampang copot. Nah, sebenarnya ada tekniknya bolo. Yang pertama itu dipegang timbulnya seperti ini. Terus diputer-puter gini. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua bisa dengan teknik seperti ini, dipegang timbul sama apa senarnya, sama kailnya, itu diputer-puter gini. Gini juga bisa, terus atau dibalik juga bisa gini. Nah, dipegang kailnya di tangan sebelah kiri, timbul di sebelah kanan, terus diputer-puter timbulnya kayak gini. Nah, diputer pasti senarnya itu, terus ditarik gini. Nah, gini juga bisa. Sama aja, tergantung dari teman-teman semua gimana enaknya ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, lumut ayu-ayu. Mbah Roti kalau Pak Sugeng, wonu lami ya Allah Gusti, engkang ageng ageng. Enak ini kuningnya, Mbak. Pelampungnya. Oke, hati-hati, Indro. Hati. Sangat indah banget pelampung itu. Wis delok pelampung iki kae. Terasa delok kancane ya. Wih, indah sampahnya, indah sekali. Di sini juga indah sekali. Ada. Loh. Ada ikan datang tadi sepertinya. Oh, nyapu ya. Sepertinya ada ikan datang itu. Bapak datang. Bapak datang ini, Nak. Oke, Bapak datang ya, sabar ya. Tak zoom dulu pelampungnya. Ya. Apa? Awas. Jangan sampai dibiarkan. Oke. Pucuanku. Bapak datang, ikan senang. Hei, maaf bangennya. Udah, sini sama Bapak, sini sama Bapak. Lo. Ikan pertama bolo di video ini. Hei, kalian ngapain? Sudah saya bilang, Bapak datang ikan pun senang, 5 jari bolo. Alhamdulillah. Enggak percaya nih. No, gembuk ginuk-ginuk ini namanya adalah ikan nila, Oreochromis niloticus. Alhamdulillah. Tadi tuh pada bilang ikan sulit, mana sulit, enggak ada sulit bagi saya. Maning-maning Mas Maning, bismillah. Ayo. Pokoknya sampean. Yo. Ayo. Masuk Pak Rahmat. Ternyata di kumpulan sampah ada ikannya bola. Sesuai prediksi, spekulasi saya benar. Ngapain? Minta lumut. Geser bolo. Geser orangnya. Spot terbaik adalah mefet. Mefet kancane. Entek dong. Pakane opo? Iwake pakane pos sih. Lah tekone luwih jam 3. Masih sik 2 jam. Kurang suwi. Oke. Aduh, balik nah. Wuh. Mau merasakan ikan ini? Enggak. Ini. Mau. Aduh. Apa ki? Kesuwen berat orang tadi angkat ya itu. Ikan kedua bolo, bawa pulang. Nah kalau enggak kena ikan.
Nah, tak jadi tak kau nyekel gak belum? Perutannya ngetarani. Anda mau megang ikan ini tidak mau katanya. Perutannya seru. Wah, hari. Anda mau merasakan ikan ini? Ya. Ikan selanjutnya bolo. Apa tak tadi supporter? Ikan dua jari lemu. Oh, dua jari lebih dikit. Oreochromis niletikus. Rilis, no. Bawa pulang. Tidak. Maning. Yo, bismillah. Ikan udah berkumpul. Di tumpukan sampah. Oke bolaku, sambil menunggu respon ikan, saya mau jawab dulu dari komentar teman-teman semuanya nih. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu nih bagi teman-teman yang mau bergabung di grup mancing nyobok di Karangkates, namanya adalah Penyok Mancing Nyobok Waduk Karangkates. Nah, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal klik aja kalau mau gabung silakan. Kan banyak tuh teman-teman yang nanya, mas untuk spot ini bagaimana, untuk airnya bagaimana, spot ini bagaimana. Nah, nanti di dalam grup itu teman-teman bisa ini ya, bisa bikin postingan, terus nanti insya Allah dijawab nanti sama teman-teman bagaimana keadaan spot Karangkates dan Laor dan mungkin Ngantang juga dan sebagainya, mungkin nanti bisa dibahas ya. Terus juga kalau teman-teman mau bertanya-tanya tentang perlengkapan, terus kemudian alat pancing yang dibutuhkan ketika nanti berangkat mancing itu apa aja, nanti bisa sharing-sharing ya di dalam grup itu. Tak lupa nanti saya taruh linknya di deskripsi, terus tinggal diklik aja, monggo silakan bergabung. Yang mau dari luar kota, yang mau mungkin berkunjung ke Waduk Karangkates, silakan monggo, nanti kita bisa bahas-bahas di dalam grup Facebook ya. Oke, dan terus selanjutnya ada komentar dari teman kalian yang ini nih. Nah, katanya saya disuruh mas main ke Waduk Bendo, Waduk Bendo Ponorogo. Terima kasih mas sudah berkomentar dan insya Allah doakan nanti kalau seandainya saya ada rezeki, ada kesempatan, insya Allah nanti saya akan main ke Waduk Bendo. Nah, ada juga tuh yang komentar seperti ini, mas coba mancing ke WKO. Kalau untuk ke WKO saya sudah dua kali mas kesana, tapi insya Allah nanti saya ingin kesana juga. Nanti mau koordinasi sama Mas Sulis mancing sama Mas Dansap juga, mungkin pengen kolaborasi lagi ya. Oke, terima kasih Mas sudah berkomentar. Dan satu lagi nih, ada Masnya juga nih yang komentar, mas coba ke WGM Waduk Gajah Mungkur. Nah, ke WGM saya juga udah pernah itu, udah pernah sekali sama Mas Londo Deso ya, bisa lihat di video saya yang ini nih. Nah, tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan, ada waktu juga saya mau kesana juga nanti. Oke. Dan terakhir ini dari masnya yang ini nih. Nah tuh, mas lebih nyaman mana mancing di WKK atau di Ngantang? Ya kalau saya sih sebenarnya sama-sama nyaman mas. Yang penting kita kondisi badan itu sehat, terus pikiran juga nyaman. Insya Allah nanti mancingnya juga nyaman dimanapun kita mancing ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar dan tetap stay terus di channelnya Kimin Blitar Fishing yang sederhana ini. Dan juga oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih nih dari teman-teman Penyok juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung channel-channel kami, para kreator-kreator mancing nyobok di Waduk Karangkates. Kemarin itu kita sudah merayakan yang kedua tahun untuk ulang tahun Penyok ya tadi ya. Yang kedua tahun kita sudah udah potong tumpeng, terus kemudian kita mabar dan juga bagi-bagi door prize. Nah, yang dapat door prize nya juara satu ini nih orangnya nih. Tapi belum di ini, belum di spill review untuk hadiahnya. Nah, nanti teman-teman coba kunjungi channelnya Jasmine Fishing Official. Nah, nanti mau review hadiah katanya sih. Ya, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman juga nggak pernah bosen-bosennya saya ngasih tahu kalau mancing nyobok. Bagi teman-teman itu yang pertama yang penting jaga keselamatan ya, pakai pelampung badan itu yang utama bolo. Dan juga jaga kesehatan karena kondisi cuaca itu nggak tentu sekarang, kadang hujan kadang panas ya, kadang juga berangin. Yang penting nomor satu adalah keselamatan ya. Oke bolo, kita lanjut mancing dulu.
teras tertinggi. Duh. Wes. Wes bar. Hah? Oh, luwe. Oke, oke, jalan Mas, jalan, 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 jalan. Jalan, jalan. Koclok. Apa iki Bang Iwake kedian? Asam, asam. So koyo ngono mangane enggak kenging. Ya. Ayo, lho. Mana kok iki? Mangane? Tak belum ambil. Oh, oh. Diangkat. Wah, iwaknya mencolot rono. Asem. Diangkat. Iwaknya mencolot kiri koclok. Api. Ikannya mencolot bolo. Oh, kurang ajar. Orang gelem kena kaele malah mencolot. Ah. Asem. Wes wapi lho, saya iwaknya mencolot minggir. Ngece Mas Ayu. Ngece ae wae. Iya. Kelihatan. Iwae iwae meletek ngiri kurang ajar. Pinter ya. Meloloskan diri. Iya, asem ae. Oke, oke, sama dhisik. Tak. Mushimu ae. Mushimu. Info Mushimu. Endorse. Info Mushimu endorse. Kinome kok sing wingi lho. Ya sing rego 1.200.000 wingi lah. Trivis ya ora apa-apa. Oke, jalan. Ra kena bola asem. Cedek 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 tidak kenging. Aduh. Pinter. Meloloskan diri. Iya, asem ae. Padahal wis wapi lo ya. Oh, ana narek nek tek wiwae mencolot koclok. Cok. Asem. Sangar, sangar. Sangar kok bisa. Mangane kaya ngono ra keneng asem. Ah, bunder wet nyeset di jampot. Gondolan iki ya. Ya Allah. Lagi mung gondol-gondol Mas we. Kekakon setik male kok ngene iki. Oke, Bolo, karena sudah sore, jadi mungkin selesai sudah mancingnya ya. Alhamdulillah tadi cuma dapat 3 ekor. Nah, ini ada sisa lumut tadi kan saya bawa banyak. Nah ini dia, kita kasih ke bapaknya itu yang naik perahu itu. Biasanya di spot ini memang dipakai untuk teman-teman naik perahu itu mancing malam ya. Kita kasih ke bapaknya aja. Kita tambah-tambah. Lumut pak. Nah iki gak sampean iki wes. Tambahan. Golek isuk mau pak ya pak. Sampai. Oh, dah, 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 dah. Anu sak gulu. Nah. Bongkar-bongkar dulu. Nah, timbang sama minggir kok remane-man wis masih sanae. Iki mesak gulu iki. Yo, iki aku jinjit, Pak. Nah. Maneman timbang gua lumut teh. Sampean mari ya? Sampun, pun, pun asal. Amit panjenengan pendet. Dalam. Sinten? Pak ya. Kersane. Nani guys. Nggih, dawa-dawa. Amit sun. Nggih, sami-sami. Monggo, Mas. Monggo. Ada. Lumutnya dawa-dawa. Golek aja. Nggih, padus piambak anjing wau. Yo. Oke, Bolo.
kita minggir dulu ya, terus kita review hasil kita tadi. Iya, minggir. Ini dalam ini. Oke, bolokku, karena ini sudah mau maghrib ya, jadi saya sudah dulu mancingnya. Karena tadi pun enggak sempat berangkat pagi, karena memang tadi saya bilang di video awal ada tugas negara yang nggak bisa saya tinggalkan. Oke, ini dia hasilnya, bolok. Nah, kita ambil dulu untuk botol-botolnya ini. Nah, ini hasil akhirnya. Tuh. Kalau seandainya tadi dari pagi pasti panen saya. Usah sombong nih. Dapat 5 jari 1, yang lainnya ikan 2 jari sama ikan merah 1. Ikan hama. Oke, ini biar dibawa Cak Didik Jasim aja ya, buat lauk di rumah. Oke, berdibawa aja sama Pak Didiknya, sama bawa pulang. Masukkan keramba, masukkan sini. Sudah, aman. Oke, terima kasih ya Nak, sudah memberikan konten yang bagus untuk Bapak hari ini. Oke, bolokku, terima kasih ya yang sudah menonton, dan jangan lupa tadi kalau saya ingin bergabung dengan grup Facebook Penyok yang ada di Facebook, silakan klik nanti link. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih Boloh. Kalau ada tips, trik, saran ataupun sesuatu yang bisa dibahas, silahkan terus di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mancing mania sumuk lengganjegur, angin liwa ceguri waduh ceguri waduh bye bye.